Halo seluruh semua dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat selalu. Yamaha Vietnam resmi meluncurkan model bebek underbone terbarunya, yakni Yamaha Exciter 155 2024 atau yang lebih dikenal dengan MX King, dengan penambahan fitur terbaru. Rumornya nama Exciter 155 akan diganti menjadi MX King. Namun sampai peluncuran sekarang, motor ini masih menggunakan nama yang sama. Yamaha Exciter 155 memiliki beberapa tipe. Yang pertama yakni tipe standar dengan suspensi dan pengereman standar. Tipe di atasnya yakni ABS, Premium ABS dan GP hadir dengan sistem pengereman ABS depan belakang. Ataupun fitur assist dan slipper clutch sebagai standar di semua tipe. Motor bebek Yamaha ini menggunakan mesin 1 silinder 155cc SOHC berpendingin cairan serta teknologi VVA atau variable valve actuation sehingga motor ini dapat menghasilkan tenaga 17,7 horsepower serta torsi 14,4 Nm. Untuk harganya sendiri, untuk tipe standar sampai yang paling tinggi dijual mulai dari 48 juta dong atau sekitar 31 jutaan sampai 55 juta dong atau 35 jutaan. Kelengkapan pada Yamaha Exciter 155 2024 hadir dengan lampu LED, termasuk juga lampu DRL dan juga tampilan layar full digital. Untuk tipe premium ABS dan GP telah dilengkapi dengan sistem smart key dan port USB untuk mengisi daya. Namun, konektivitas smartphone melalui Y-Connect sayangnya masih belum tersedia. Bagaimana seluruh semua, apakah kalian tertarik untuk membeli Yamaha Exciter 155 tahun 2024 jika nanti sudah rilis di Indonesia? Terima kasih seluruh semua atas atensinya pada video kali ini. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, dan komen, serta share ke seluruh akun media sosial kalian semua agar tidak ketinggalan informasi seputar otomotif. Sampai jumpa pada video selanjutnya.